Susulan cadangan itu, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob disifatkan sebagai pemimpin berjiwa besar. Malah cadangan tersebut diakui bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Ini merupakan salah satu tindakan keputusan seorang pemimpin yang berjiwa besar yang bersedia untuk mendengar. Malahan beliau juga telah menyatakan bahawa isu pilihan raya akan dibincangkan dengan 5 pemimpin tertinggi di dalam parti. Supaya keputusan itu menampakkan adalah keputusan UMNO, keputusan bahawa persediaan rapi sudah dibuat, jentera sudah mampu untuk bergerak ke pilihan raya dengan ampuh, padu dan juga secara licin. Yang penting adalah Perdana Menteri mahu menentukan bila parlimen itu dibubarkan, ianya adalah menjurus kepada kepentingan negara dan rakyat. Itu yang paling utama. Kepentingan parti adalah nombor 2. Jadi apa yang disarankan oleh Perdana Menteri, langkah pertama, kedua dan akhir sekali kepada Yang Dipertuan Agong, itulah yang seharusnya diikuti oleh seorang Perdana Menteri. Perkara ini perlu diteliti, dibincangkan dan diputuskan sebaik mungkin di pihak Perdana Menteri dan juga parti UMNO itu sendiri. Dan juga saya rasa perlu juga diambil kira parti-parti lain seperti MCA, MIC dalam rakan sekutu kepada Barisan Nasional